rata-rata nutas abdi ke alaman karena 2,5 bulan baru panen deui. Soalnya dinanya kurang piara, kurang gemuk gitulah. Kadang-kadang digemuk setahun teh, kadang-kadang teu. Digarap teh aya anu gaduh 1 hektar, anu gaduh 5 patok kitunya teu sadayana. Maka dia oge kadang-kadang teu sapertos di perkebunan kan ngelompok. Aya perkara 30 orang di sini mah paling 2-an. Di perkebunan mah sa-updeling misalnya sa wilayah lemur pan di updeling eta mah 2 blok di 2 digrupkeun 2 manor leuwih di temannya. Kadang 30 samanor dibagi-bagi blok di PT. Aya di dieu mah celak di ditu dan masing-masing teh celak anu di ditu gitu. Jadi ditandakeun teh pan aya ka Sayang, aya ka Pangalengan, aya ka Tasik, ka Garut ieu teh. Di mana modal di teh di payunnya aya nama dan teh modal malah kada sulit lah. Ya, keuangan anak di pabrik teh ini teh di mana-mana teh ujung ngagerarung lah. Inti nama kita teh kayak 1,200 ke petani. Lalu kulima urang misalnya miring ya gitu kan gaduh atau ini. Tapi misalnya bantuan, misalnya kavaler, urang teh 600 perak diburu nate per kilo teh. Matak nunggu buruh mau ukur 50 kilo mah ukur 30 ribuan itu minim. Lamun sakit tahu ukur sabarah 60 ribuan itu pengolahan anak di itu mah nya da benten-benten pabrik benten erek teh hejo erek teh gureum model kieu benten-benten mesin dipoe terus dipoe kira-kira na garing tapi teu garing pisan langsung disangrai di cai eusineungna diatur di disebut kitu lah ku heap naungkul lami eta perkiraan lah lamun di jam lah 7 jaman kadang-kadang 8 jadi ku haneutna teh.